Okey, bertemu lagi. Bertemu kembali dalam Zak. Kerajaan ni Asia. Alamak, nampak logo. Alamak, nampak logo. Okay guys, so kali ni our next topic, kita nak cerita pasal cinggir. Bahasa rempitnya cinggir. Yo, kau tengok, ini cinggir punya hal ni. Tak ada wawasan ni. Tak pergi jauh, tak boleh pergi jauh pun. Betul lah kan, ini semua cinggir punya hal lah kan. Aduh, kalau tak disiplin kan, bila cinggir dia tak boleh punya disiplin. Abang Uti nak ikut. Cinggir ni basically bahasa rempitnya, kalau ikut proper word dia, perempuan kan. Awik lah, cekaro lah. Okay, so aku cakap pasal seorang awik ni lah kan. Aku tak nak sebut nama. Yang tahu tu tahulah, yang kenal aku tu tahulah. Boleh tengok video ni lah, video Kuantan show. Alamak, kalau boleh jangan tengok dulu lah, nanti aku tengok lah. Okay, so cerita ni basically pasal lah, this one girl lah yang aku kenal. Aku kenal dia dekat dah berapa tahun ni? So dekat 2 tahun kot. Aku simpan perasaan dekat Stone Bay sebab aku tahu dia dah berpunya. So aku tak nak kacau kan, aku just orang kata put that feeling aside lah, kata orang kan. So this girl is really comel, cantik, kasar-kasar lembut gitu. Dia lembut-lembut tapi at the same time dia kasar. So macam tu lah. Jarak umur kita, she's a bit older than me. A bit older. Older juga lah. 2-3 tahun macam tu lah, lebih kurang tu. I'm not gonna say the exact age lah kan. Tak nak sebut lah, nama pun aku tak sebut. Aku sorok ni, yang tahu tu tahu lah kan. Okay, so aku simpan perasaan dekat dia lama. Kita orang kerja satu tempat, sama company, cuma lain-lain department. Last-last tu aku simpan sampai sekarang perasaan tu. Sampailah dia tukar ke stesen lain. Tak nak sebut stesen mana. Dia dah tukar tempat lain lah, dia pergi tempat lain lah. So benda ni kawan-kawan aku semua dah kenal lah, tahu lah siapa kan, dah pernah jumpa apa semua. Kawan-kawan office aku semua tahu. Kawan-kawan baik aku pun ada. Kawan aku agak baik, agak rapat juga aku tahu. Tiba-tiba dia pula nak masuk lain. Hari betul lah. Bagus-bagus aku bawa dia pergi karok, tengok bola sama-sama, tiba-tiba dia pula nak sailang. Aduh. Sampai ke stesen badan sailang wei. Katanya nak tengok air show. Katanya tak tahu lah niat sebenar kan. Oh, sorry, thanks bro. Sorry, aku order makanan lapar guys. So, aku order coklat roll. Nak tahu harga RM7? RM7.50. Agak-agak sabar biasa lah. Memang sedap gang. Tu coklat dia. Nampak tak? Taruh lah, nampak ke tak? Dah rasa rancangan makan tu lah. Coklat dia geng. Dalam coklat geng. Sedap geng. Dengan minuman lagi pun layan petang aku. Terus lupa topik kawan makan kawan bye. Engkau bukanlah segalaku, bukan tempat tu ketika langkahku. Saya sudah semua melalu, biar hujan menghapus jejakmu. Terus melangkah melupakanmu, lelah hati perhatikan sikapmu. Jangan pikiran membuatmu ragu. Tak mungkin ini tetap bertahan.